Hey, what's up? Welcome back with me, I can. So, di video kali ini kita nggak akan dulu bacain chat history horror, teman-teman. Di video kali ini kita akan bereaction tentang video-video menyeramkan yang ada di internet. Oh my lord, so kita langsung banyak omong, kita langsung mulai aja. In 1, 2, 3, let's go. Oh my love. Siren head, teman-teman. Okay, ada siren head di kota ya. Tapi ini hanya sebuah cosplay mungkin ya. Termasuknya cosplay, teman-teman. Jadi dia tuh kayak pakai apa ya, egrang gitu mungkin ya. Jadi kelihatan tinggi. Dan lampunya nyala mati, teman-teman. Serem banget ya. Untung aja ini cuma cosplay ya. Kalau beneran ada, wah, serem banget. Okay. Wah, ini apa? Kok berantakan banget ya? Oh, ini rumah sakit. Okay. Oh, ini rumah sakit, teman-teman. Dan kelihatan banget rumah sakitnya itu berantakan. Oh, bahkan ada obat-obatnya pun masih ada. Oh my love. Ini ruangan operasinya barusan. Ini udah jelas rumah sakit ya. Tapi saya nggak tahu kenapa rumah sakit ini terbengkalai, teman-teman. Kayak dipaksa untuk apa ya, meninggalkan rumah sakit ini gitu kan. Alat-alatnya masih ada, bahkan obatnya pun masih ada. Dan kita nggak tahu apa yang sudah terjadi di dalam rumah sakit ini, teman-teman. Oh my love. River monster. Monster laut. Oh, itu apa sih? Okay. Itu apa sih, ayam ya? Kayak ayam atau bebek gitu, teman-teman. Itu sebagai pancingannya ya. Dan terlihat ada yang terpancing, yaitu itu monster laut. Monster sungai. Okay. Nah, ini tangannya, teman-teman. Saya fokus ke tangannya. Tangannya itu nggak seperti tangan manusia ya, kayak panjang banget gitu. Nah, tuh kalian lihat ya, tangannya itu panjang gitu ya, jarinya, sorry. Okay. Dia berusaha untuk mengambil ayam ini, tapi nggak dapet, teman-teman. Dan mukanya, okay, mukanya putih semua ya. Ini kayak pakai topeng sih. Tapi nggak tahu ya, menurut kalian ini asli atau enggak, teman-teman? Coba komen di bawah. Demon cat. Oh, kucing iblis deh, teman-teman. Kenapa nih? Keep watching the reflection. Oke, kita fokus ke kacanya, teman-teman. Oke. Mana? Oh! Padahal kucingnya itu nggak nenguk, tapi yang di kaca, yang di bayangan kaca itu kucingnya nenguk, teman-teman. Tapi sih ini masih bisa diakalin, teman-teman. Kan sempat rame juga tuh, yang viral gitu kan, apa namanya tuh? Ya intinya kemarin-kemarin sempat rame juga kan, konten kayak gini gitu kan, orang yang gerak sendiri di kaca gitu, padahal kita yang gerak. Nah, ini masih bisa diakalin pakai editing, teman-teman. Oh my love. Oh, man gets dragged from his bed by ghost spirit. Okay. Jadi orang ini katanya ditarik ya sama arwah. Tadi selimutnya udah ditarik tuh di awal. Oh. Sampai jatuh, teman-teman. Berarti tariknya itu kenceng banget ya. Dan udah pasti sakit lah. Jatuh dari kasur gitu kan ke bawah. Kita lihat sekali lagi, teman-teman. Itu ada jamnya ya, jam 2:30 pagi. Oh, kelihatan banget kakinya itu ditarik gitu ya. Oh my lord. Jadi kalian hati-hati aja kalau lagi tidur ya, teman-teman. Takutnya ditarik sama arwah-arwah yang jahat. Oh my lord. Strengthening chalk on CCTV. Okay, sesuatu yang aneh. Oh my lord, terekam CCTV katanya. Oh, itu ngilang sih. Oh my love, jadi ada dua orang yang lagi jalan, tiba-tiba yang sebelahnya itu
itu dia kemana terbang kah? Terus temannya langsung lari ya teman-teman. Kita lihat sekali lagi, itu kayak yang terbang ya, kayak lagi apa Goku yang Super Saiyan gitu. Dan temannya itu langsung lari ketika tahu temannya menghilang gitu kan. Dia lari kabur loh, aneh banget, kenapa nggak ditolongin? Tapi mau ditolonginnya gimana coba, susah. Ya udah lari aja, bilang ke orang minta pertolongan gitu kan. Real or fake katanya, asli atau nyata? Ada ayunan dan bukan ayunan doang sih, ada apa itu? Apa sih namanya yang kayak gitu itu? Pokoknya ada tempat bermain di sana dan semua itu gerak teman-teman tanpa ada orang satupun ya, kecuali yang kamera mungkin. Serem banget teman-teman. Tapi emang katanya sih, katanya kalau tempat bermain kayak gini suka angker, nggak tahu kenapa teman-teman. Mungkin makhluk-makhluk halus sangat suka ya kalau dikasih tempat kayak gini ya, banyak mainannya. Mungkin arwah-arwah itu masa kecilnya kurang bahagia ya teman-teman. Klaustrofobia. Aduh, nggak bisa dong. Aduh, nyelap di situ teman-teman. Oh, kok dia nggak takut ya? Oke. Wah, itu sempit banget sih teman-teman. Kok dia nggak takut ya? Nggak takut kejebak di situ gitu? Nggak takut nggak bisa keluar gitu kan? Oke. Jadi ini tuh namanya tuh klaustrofobia teman-teman. Kalau kalian merasa nggak nyaman dengan video ini, video dengan tempat-tempat yang sempit gitu kan, berarti kalian mempunyai klaustrofobia ya. Itu gimana sih? Bisa keluar gak sih? Serem banget teman-teman. Jujur sih saya juga agak gak nyaman ya melihat video ini. Tapi yang paling gak nyaman saya itu sama lautan sih teman-teman. Saya paling takut sama lautan ya. Gak tahu kalau lautan tuh namanya apa ya, kalau kita gak nyaman sama luasnya lautan itu namanya apa ya? Coba komen di bawah. Hundred of bird fell from the sky. Jadi ratusan burung, kayaknya tuh ribuan deh, ribuan burung tuh jatuh. Oh my love, kenapa ya? Jatuh dari langit teman-teman. Oh, karena saking banyaknya tuh kelihatan tuh kayak bukan burung ketika jatuh. Kayak apa? Wah serem sih ya. Kenapa mereka jatuh ke bawah teman-teman? Apakah di atas mereka lagi tawuran gitu? I don't know. Ketika seekor anjing panik dan lupa bagaimana menjadi anjing. Hah? Gimana sih? Oke, itu ada anjing ya. Dia lagi nyuri kayaknya tuh. Sadar. Kamu tuh harus sadar, Gogog. Kamu itu seorang Gogog. Kamu itu seekor Gogog. Kamu bukan manusia. Jalannya nggak usah kayak gitu ya. Berperilakulah selayaknya Gogog ya. Jangan jalan kayak gitu ya, Gogog. Tapi serem juga sih kalau ada anjing sepintar ini gitu kan. Termasuknya kan pintar ya. Dia bisa jalan mengikuti manusia gitu kan. Mengikuti majikannya mungkin. Itu serem ya. Oh my love. Imagine coming home to this. Okay. Oh, guling sendiri teman-teman. Imagine coming home to this. Okay. Saya kira kameranya itu digerakin sama orang, tapi ternyata itu kayaknya digerakin sama makhluk halus teman-teman. Jadi kameranya juga digerakin sama makhluk halus, bukan hanya kursinya atau mejanya, bahkan kameranya pun digerakin teman-teman. Oh my love, serem sih, barang-barang gerak sendiri gitu kan. Dan ini terjadi ketika nggak ada manusia teman-teman, nggak ada orang ya. Nggak tahu kalau ada orang apakah bakal kayak gini atau enggak ya.
Oh my God. Ya oke teman-teman, itulah untuk video kali ini ya. Bagaimana kalian tentang video kali ini? Video mana yang menurut kalian paling serem? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kalian cukup sampai situ aja. Thank you for watching this video. Mohon maaf lahir berbuat dan perkataan yang tidak enak yang sengaja open tidak disengaja. Oke, okay? Saya Sunista.